Ya pemirsa, berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi pada Januari 2024, NTP Provinsi Jambi naik 1,75% dibandingkan NTP Desember 2023, yaitu dari 139,77 menjadi 142,21. Peningkatan NTP pada Januari 2024 disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian, lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun pada biaya produksi dan penambahan barang modal. Disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Agus Sudipyo, kenaikan NTP Januari 2024 dipengaruhi oleh naiknya NTP di 4 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan sebesar 2,85%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,28%, subsektor peternakan sebesar 0,80%, serta subsektor perikanan sebesar 0,25%. Sementara itu, subsektor tanaman hortikultura mengalami penurunan sebesar 7,79%. Sementara indeks harga yang diterima petani atau IT pada Januari 2024, di Provinsi Jambi IT naik sebesar 1,38%. Dibanding IT pada Desember 2023, yaitu dari 166,27 menjadi 169,55. Naiknya IT pada Januari 2024 disebabkan oleh naiknya IT di 4 subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan turun sebesar 2,90%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,51%, subsektor peternakan sebesar 0,96%, serta subsektor perikanan sebesar 0,39%. Sementara itu, subsektor tanaman hortikultura mengalami penurunan IT sebesar 7,42%. 2024 mengalami kenaikan dari 139,77 di Desember menjadi 142,21 di Januari, atau naik sebesar 1,75%. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar petani, yang 1,97 lebih besar dibandingkan dengan 0,22. Nah, nilai lengkap dari tiap indeks harga yang diterima petani berapa, indeks harga yang dibayar petani berapa, Bapak Ibu bisa download secara lengkap di berita resmi statistik kami yang beberapa saat lagi nanti kami upload. Indeks harga yang diterima petani meningkat dibandingkan dengan bulan kemarin, bulan Desember 2023, karena kenaikan harga kelapa sawit, harga karet, harga gabah, kopi, kentang, pinang, dan ayam ras pedagi. Itu adalah komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan bulan Desember 2023. Lina Rizka, CTV melaporkan.